Yo yo, what up boys, selamat datang lagi di channel saya Pokeming. Dan ya, di kesempatan video kali ini kita akan main game Minecraft Edmund. Tapi kita nggak dulu ngelanjutin survival, kita akan ngelanjutin parkour sepilar kita di episode 5. Jadi ya, sebelumnya kita sudah ngelewatin tantangan sebelumnya, dan kali ini kita langsung lanjutin aja, nggak usah banyak basi-basi. Oke teman, sebelum itu kalian dukung channel itu dengan cara kalian pencet tombol subscribe, dan abis itu kalian pencet tombol loncengnya teman ya, dan juga di jangan juga di like video ini dan juga di share ke teman dan sahabat kalian. Semoga video ini bermanfaat. Oke teman, langsung aja kita lanjutin ya teman ya. Dan ini kita sudah ngelewatin tadi yang kayak gini-gini ya teman, dan kali ini kita akan lanjutin. Tapi ini gue bingung ini cara gimana ya. Dan ya, oke, dan gue mau mikir-mikir dulu. Oke. Dan oke teman, gue baru ngeliat teman, dan ya ternyata ada di sini jalannya. Oke, kita langsung aja jalan ke sini. Dan abis itu kita ke sini, dan ya kita pelan-pelan naik, takut jatuh Herman. Oke, dan abis itu ke sini bentuk gaya. Oke, dan ya abis itu ke situ. Oke, dan abis itu kita checkpoint, dan langsung aja kita ke sini. Akhirnya kita ngelewatin tempat ini ya teman. Oke, jadi kita mau lihat-lihat dulu, di sini nggak ada ya teman. Oke, langsung aja kita ke sini, dan di sini ada gua, nggak tahu ada gua apa. Kita lihat dulu. Oh, di sini nggak ada jalan sama sekali ya teman. Oke, kayak nggak ada jalan, dan kita cari-cari dulu. Oke, di sini, oh ya di situ sudah tendanya ya teman. Oke, kita loncat dulu, dan dari situ kita akan loncat sini. Sampai jatuh ya teman, kita ulang dari awal. Oke teman, kita udah balik, jadi kita langsung aja loncat nih, kita hati-hati ya teman, soalnya kita harus ke sana ya teman. Oke, dan habis kita ke sini, dan ya kita dibawa kemana? Oh, dibawa rumah. Kita loncat aja, dan then, oke, kita langsung naik ke pohon, dan habis itu ke sini ya teman. Oke, oh hampir jatuh. Dan akhirnya kita udah naik level lagi, dan kayaknya di sini dulu nih, kita ke sini dulu. Dan oke, okay. Lumayan. Oke, okay, kita oh harus ke situ juga. Hampir jatuh, bayangkan. Kita ke sini lagi. Dan oh, jadi kita jangan sampai jatuh. Kalau sampai jatuh, kita ulang lagi. Oke, dan harus kita loncat ke situ. Oke, kita nggak bisa lihat langsung sini ya bang. Kita harus lihat dulu keadaannya. Takut jatuh. Sini, situ, sini. Lalu kemana lagi nih? Nah, langsung ke sini nggak bisa. Nggak bisa bayangkan. Oke, dan ya, kita udah next level lagi, kita langsung aja. Mudah-mudahan ini sampai selesai ya teman. Kita habis itu sini, dan habis itu, dan oke, dan habis itu kita ke sini. Oke, mantap juga ini ya, sih benar. Aduh, kita ulang lagi, kita pelan-pelan aja teman, takut jatuh ya kan. Ulang lagi kan, bayangkan. Oke, habis itu sini. Nggak nyampe, bayangkan. Oke teman, kita udah balik lagi, dan ya langsung aja kita loncat. Dan ini temanya walls semua ya. Oke, dan oke, habis itu kita harus ke sini, kita langsung ke sini, jangan sampai jatuh atau terjatuh sulit lagi ya teman. Oke,
Jadi ini kita udah mulai bisa dan sini ya gitu ya Allah, ya jangan sampai jatuh. Oke dan ya ini udah aman, oke jangan sampai hampir jatuh barusan. Oke dan cek koin ya teman, dan di sini ada apaan? Oke di sini ada chest, chestnya kosong ya. Dan habis ini kita ke mana lagi nih? Kayaknya ada ruang rahasia. Kita bakal lihat sini. Coba kita lihat sini. Bisa terbuka ya kan? Oke. Ini ke atas kita suruh ngapa? Oh di sini ada ruangan bayangkan. Dan akhirnya gua, oh ternyata di sini ada ruangan, dan habis itu kita ke sana kalau nggak salah. Ya ke sana ya. Oh langsung aja ke sini. Gampang kan? Langsung gitu udah selesai. Oke. Dan ya teman kita langsung balik lagi, kita langsung lanjutin aja ini. Banyak banget ya teman. Oke. Benar-benar aja hari episode kali ini kita selesai sampai di episode sampai 5 aja gitu. Oke di sini kita harus ngapain dan ya, dan di sini oke dan oke di sini kita ke sini ya, bayangkan kita ulang lagi. Oke teman, kita udah balik lagi karena kita langsung aja ini ya, kita ambil ancang-ancang karena tadi takut jatuh. Oke dan ya oke akhirnya bisa juga, dan habis itu kita ambil lagi sini dan oke dan akhirnya kita langsung aja ini cara ke situ. Oh ya ke situ kita langsung loncat aja. Oke dan kita ambil langsung ke pojok, kita giniin aja. Alright oke di sini kita checkpoint. Oke mantap, dan ya teman langsung aja kita di sini ada parkour merlat, jadi mana langsung aja kita pun ya bayangkan nah ya ke sini nah ya itu kita ke sini nah ya oke dan di sini ada ruang rahasia dan langsung ruang rahasianya dibawa kemana nggak tahu saya, jadi kita ikutin aja. Wah ternyata dibawa ke sini dan di situ ada slime ya, langsung kita loncat itu apakah bisa. Sama bayangkan kita ulang lagi. Dan ya teman, gue udah balik lagi. Jadi ya langsung aja kita tadi kita ke harus ke blok diamond dan lalu kita langsung loncat ke slime itu ya teman, dua-duanya. Ya mungkin kita harus bisa gitu. Kita ambil ancang-ancang dulu dan mampus bisa bayangkan. Oke, di sini ya ini ada penjara ya teman. Ya mungkin ya segini aja videonya, ntar besok saya akan lanjutin lagi. Oke teman, cukup sekiannya di video parkour 9 kita di Epslim ini, dan besok saya akan lanjutin, saya akan janji ya besok saya akan lanjutin sampai habis ya teman. Ya mungkin ya, episode 5 ini segini aja, dan kalau kalian suka sama episode kali ini kalian bisa menjembol subscribe dan juga like dan juga di share ke teman dan sahabat atau keluarga kalian ya teman, dan juga kalian pencet lonceng notifikasinya agar saya upload info kalau misalnya saya upload video dapat informasi dari channel ini. Oke ya mungkin ya segini aja, besok saya akan upload ke 6 nya ya, mungkin mudah-mudahan aja sampai selesai. Oke, see you next time video good.